Abang, saya terinspirasi dengan abang punya konten di YouTube. Hai guys, ini adalah sambungan untuk bahagian sub ketiga. Let's go! Apa yang menariknya starting journey saya buat sharing konten pasal lari ni? Pada tahun 2020, kalau korang ingat adalah musim PKP, saya mulakan langkah baru untuk buat sharing konten pasal dunia lari. First thing dalam kepala saya adalah saya rasa perasaan hibernate dalam dunia lari ni sangat seronok. Sebab dulu saya rasa sangat penat berlatih berbulan-bulan lamanya. Siapa yang pernah rasa berlari maraton, berlatih, ikut dia punya planning training dia memang akan rasa penat. Tapi bila korang rasa hibernate, benda tu yang sangat best. Sebab tak perlu bangun pagi, berlatih, tak perlu jaga makan dan sebagainya. Memang benda tu sangat-sangat seronok lah. Tak ada, itu gurau je. Masuknya tahun 2020, inilah starting journey saya buat sharing content. Kebanyakan konten-konten saya banyak di YouTube lah. Seingat saya, first content saya di YouTube adalah bulan Mei tahun 2020. Kalau ikutkan, last kali saya post di YouTube adalah pada Januari tahun 2023. Lama juga, tahun 2024, hampir setahun setengah saya tak post apa-apa. Di YouTube saya dah kongsikan lebih kurang 30 lebih video mengenai tips dan juga sains sukan dalam berlari. Korang boleh check it out. Banyak juga tips berlari, ada lebih kurang 14 ke 15. Sains sukan ada lebih kurang 15 ke 16 jugalah video mengenainya. Korang boleh check it out di Hazinyam channel. Banyak info-info menarik saya dah share di sana. Dalam saya punya YouTube, antara yang popular view-nya adalah mengenai MAF, MAF training. Kat situ saya ingatkan ada lebih kurang hampir 120,000 view yang orang tengok. Yang lagi saya seronok dengar, ramai yang berubah selepas tengok saya punya konten video di YouTube dan penulisan-penulisan saya di IG, Facebook mengenai MAF. Sekarang dah banyak berubah. Dari dulu tak tahu pasal dunia lari, sekarang dah banyak berubah sebab dah memahami teknik-teknik berlari menggunakan latihan MAF. Banyak komen-komen yang saya dapat. Abang, saya terinspirasi dengan abang punya konten di YouTube mengenai MAF. Dulu tak berapa sihat, sekarang dah sihat dengan kenalnya dunia berlari. Memang saya tak nafikan MAF adalah salah satu latihan yang baik untuk anda sebagai pelari pemula sebab ia melibatkan pelbagai aspek kehidupan. Bukan setakat berlari je, ia melibatkan kehidupan kita dari segi hidup macam mana, pemakanan dan sebagainya. Banyak perubahan-perubahan positif yang korang dapat hasil daripada video saya. Saya pun tumpang gembira. Semoga korang terus bersemangat dalam mengejar kepentingan kesihatan dalam hidup. Kalau korang nak tahu, korang kena check it out di saya punya YouTube mengenai MAF training. Dan kebanyakan saya sharing konten tentang ilmu lari banyak di platform-platform seperti IG, Facebook, Twitter. Penulisan-penulisan melalui gambar, saya buat thread melalui short video di IG, TikTok. Harap-harap korang dapat manfaat daripadanya. Cumanya di TikTok saya dapat kurang engagement sebab saya tak berapa aktif di TikTok. InsyaAllah ada rezeki selepas ini saya buat storytelling mengenai life journey saya di TikTok. Adalah pengikut-pengikutnya. Korang boleh check it out di Hazinyam di TikTok. InsyaAllah. Itu adalah serba ringkas saya punya sharing journey dalam konten berlari. Untuk siapa yang tak tahu, saya starting buat konten berlari adalah daripada tahun 2020. On off sampailah tahun 2024. InsyaAllah mungkinan lepas ni ada rezeki. Tak tahu macam mana, sama ada saya nak stay dalam interest dunia berlari ataupun saya mulakan saya punya topik ke arah field interest yang lain. Mungkin dalam storytelling, life journey dan sebagainya. InsyaAllah. Main message yang saya nak sampaikan untuk video perjalanan saya dalam dunia lari ni adalah sebenarnya saya nak kongsikan tentang satu prinsip yang saya pernah pegang selama saya berlari. Saya ni berpegang satu prinsip, kalau boleh cuba untuk merendah diri. Be humble dalam setiap perkara. Jangan lupa asal-usul siapa dan di mana kita datang. Paling penting bagi saya, saya ada satu prinsip yang saya pegang. Kita membuat sesuatu perkara ni untuk apa? Apakah tujuan yang kita buat? Benda ni yang akan motivate kita untuk terus ke depan. Kita tahu objektif ataupun goal apa yang kita nak capai pada masa akan datang. Contohnya macam saya bila minat dalam sukan berlari ni, pada mulanya saya cuba nak cari apa purpose of life, tujuan saya berlari. Pada mulanya saya memang tak nampak benda tu, tapi dari hari ke hari bila saya sertai event, saya jumpa macam okay, purpose of life adalah saya cuba nak mencabar diri, saya cuba untuk keluar daripada comfort zone. Masih yang sama, saya tahu penjagaan kesihatan akan datang seiringan dengan apa yang saya kejar. Itu adalah goal saya pada waktu itu. Jadi korang pun macam tu juga. Apa purpose of life korang apabila sertai benda yang korang minat?